Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya, Tony. Di video kali ini, saya akan membahas tentang misteri yang belum terpecahkan. Dari seorang miliarder, peternak, dan pelatih anjing. Bernama Camilla Lowell-Lyman. Dia juga merupakan seorang trans laki-laki yang ditemukan kerangkanya di dalam septic tank. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai habis. Sebelum memulai videonya, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Bagi yang mau mensupport saya, bisa dengan menggunakan tombol like dan subscribe. Bagi yang mau mensupport saya lebih jauh, bisa dengan menggunakan link Shawaria di bawah. Bagi yang tidak mau juga nggak apa-apa, silahkan nikmati videonya sampai habis. Baiklah, mari kita mulai videonya. Camilla Lowell-Lyman lahir pada tanggal 4 September 1932 di Westwood, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia adalah seorang peternak dan pelatih anjing. Beberapa anjing peliharaannya pernah memenangkan kejuaraan kontes anjing, seperti jenis Clumber Spaniel dan Bernese Mountain. Serta ayahnya yang bernama Arthur Theodore Lyman merupakan seorang bangsawan yang memiliki pabrik kertas dan pengekspor sampai ke negeri China. Jadi tidak diragukan lagi, Camilla adalah seorang miliarder. Camilla adalah seorang pecinta anjing. Bahkan saking cintanya, dia tidak pernah pacaran, apalagi sampai menikah. Jika diibaratkan, anjing peliharaannya ini adalah hidupnya. Dia tinggal di sebuah rumah mewah seluas 100 hektar bersama dengan kedua orang tuanya dan anjing-anjingnya. Pada tahun 1968, ayahnya Camilla meninggal. Disusul ibunya yang meninggal 5 tahun kemudian. Pada saat inilah Camilla mulai berubah dan bersikap aneh. Camilla menjadi seorang yang mengurung dirinya dan menghabiskan lebih banyak waktunya dengan anjing-anjingnya daripada dengan orang lain. Penampilannya juga mulai berubah. Dia mulai membeli steroid hewan dan mulai menyuntikkan steroid tersebut ke dalam tubuhnya. Akibatnya suaranya mulai berubah menjadi lebih berat seperti suara laki-laki. Kumisnya mulai tumbuh dan mulai mengenakan pakaian pria. Dari tahun 1978 sampai dengan 1985 inilah proses transformasi Camilla dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki secara penampilan dan resmi mengubah namanya menjadi Cam Lyman. Pada tahun 1980, Cam mulai berteman dengan sesama pelatih anjing bernama George O'Neill. Mungkin mereka memiliki hobi dan kecintaan yang sama terhadap anjing. Mereka pun menjadi lebih dekat. George akhirnya dipekerjakan oleh Cam. Dia mengurus keuangan Cam dan mengatur semua perjalanan Cam ke kontes perlombaan anjing. Dia juga memberi makan dan merawat anjing-anjingnya Cam. Pada tahun 1984, George membantu menjual rumahnya Cam yang mewah seluas 100 hektar atau yang sekarang dia tempati dan membeli properti seluas 40 hektar di Hopkinton, Rhode Island. Mungkin Cam merasa rumahnya ini terlalu luas untuk ditempati dirinya sendiri dan lebih memilih rumah yang lebih kecil. Pada akhirnya, George menjadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh Cam. Bahkan Cam tidak berhubungan dengan orang lain selain George. Hari demi hari, Cam menjadi lebih aneh, di mana dia bahkan pernah membawa koper berisi perhiasan dan uang bernilai ribuan dolar hanya untuk pergi ke toko bahan makanan. Entah apa tujuan dari Cam ini, tapi dengan membawa koper berisi uang dan perhiasan, bukannya dia rawan untuk dicopet. Pada tahun 1987, Cam diketahui menghilang. Hal ini diketahui ketika temannya Cam tidak menerima kartu Natal seperti yang biasa dia dapatkan di Natal sebelum-sebelumnya. Mungkin jika Cam tidak memiliki kebiasaan untuk mengirim kartu Natal ke temannya ini, dia tidak akan dicari dan tidak akan diketahui menghilang. Apalagi Cam orangnya tertutup dan tidak berhubungan dengan orang lain selain George. Saudari perempuannya Cam bernama Mary sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Cam. Mary memberi keterangan, dia pernah menerima cek uang yang dikirimkan kepadanya dengan nomor rekening milik Cam, namun dengan tanda tangan yang telah dipalsukan. Pada Desember 1988, mereka menghubungi polisi dan melaporkan hilangnya Cam. Mereka juga menghubungi ahli hukum yang memegang surat wasiatnya Cam, serta menyewa Charles Allen untuk menyelidiki hilangnya Cam. Charles ini adalah seorang detektif. Dari hasil investigasi Charles didapatkan, tersangka utama dalam hilangnya Cam ini adalah tidak lain dan tidak bukan orang terpercayanya Cam, yaitu George.
Charles menemukan George pernah menyetorkan uangnya Cam ke akun banknya. Bahkan Charles terkejut saat mengetahui bahwa George yang memegang surat kuasa Cam yang seharusnya ada di tangan ahli hukumnya Cam. George juga satu-satunya penerima manfaat untuk mewarisi tanah miliknya Cam. Ketika George ditanya tentang hilangnya Cam, dia terlihat tidak peduli tentang hal itu dan mengklaim bahwa pada Juli 1987, dia dan Cam bertengkar lewat telepon tentang anjing. Keesokan harinya, George pergi ke rumah Cam dan menemukan teleponnya Cam telah dirusak dan anjing-anjingnya Cam tidak dijaga dan belum dikasih makan selama beberapa hari. Semenjak itu dia tidak melihat Cam lagi, kata George memberi keterangan. Aneh banget sih keterangannya George ini, padahal dia akan menjadi ahli waris dari seluruh hartanya Cam. Namun dia tidak memperdulikan hilangnya Cam. Ataukah George yang sengaja mengubah isi surat wasiat dan menghilangkan Cam sehingga dia dapat memiliki seluruh hartanya Cam? Mungkin saja, siapa tahu. George juga memberi keterangan bahwa Cam pergi ke Eropa untuk menjalani operasi ganti kelamin. Tetapi anehnya, dia tidak memberitahu siapapun tentang perginya Cam ini ke Eropa. Perkataan George ini tentu saja tidak dapat dibuktikan. Dia juga bersikap mencurigakan terhadap polisi dengan menolak polisi untuk menggeledah properti miliknya Cam, menggunakan uangnya Cam untuk dirinya sendiri, dan mengatakan anjingnya Cam sebagai miliknya. Sebagian besar kekayaan bersih Cam dari rekening bank telah lenyap sebesar 5 juta US dollar. Charles tentu saja tidak percaya bahwa Cam akan pergi ke Eropa untuk operasi karena Cam sendiri memiliki ketakutan terhadap dokter. Mary, saudari perempuannya Cam, juga tidak percaya Cam akan tega menelantarkan anjing kesayangannya tanpa pengasuh. Pada bulan Desember 1994, keluarga Cam meminta pengadilan untuk menyatakan Cam telah meninggal secara hukum dan hakim menyetujuinya pada Juli 1995. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan harta Cam yang masih tersisa dan memindahkan warisannya ke keluarga Cam, bukan atas nama George. Mary pun berkata bahwa dia tidak mempercayai George dan mencurigainya. Setelah 10 tahun hilangnya Cam ini, akhirnya pada 24 September 1994, kerangkanya Cam ditemukan di dalam septic tank oleh Greg Siner. Greg adalah pembeli dan pemilik rumahnya Cam yang telah dijual. Dia menemukan kerangka tersebut setelah mencium bau yang tidak enak yang berasal dari selokan di dekat rumahnya. Dia pun melaporkan hal tersebut kepada polisi. Namun sayangnya, penyebab meninggalnya Cam masih belum diketahui karena sudah 10 tahun berlalu dan yang ditemukan hanya tinggal kerangka saja. Jadi agak susah untuk polisi menemukan penyebab dari meninggalnya Cam ini. Pada tahun 2003, pengadilan mendakwa George karena menggelapkan uangnya Cam sebesar 15.000 US dollar. Namun sayangnya, dia hanya dijatuhi hukuman percobaan 1 tahun dan denda 450 US dollar untuk biaya pengadilan. Dan pengadilan tidak dapat mendakwa George atas kematian Cam karena tidak adanya bukti. Namanya hukum yang kadang tidak imbang antara dakwaan dan kejahatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2011, akhirnya George O'Neill meninggal karena faktor usia. Itu dia misteri yang belum terpecahkan atas kematian dari seorang miliarder dan trans laki-laki bernama Camilla Lyman atau setelah berganti nama menjadi Cam Lyman. Sampai sekarang masih belum diketahui penyebab meninggalnya Cam ini dan siapa pelakunya, apakah George O'Neill atau ada pelaku lain. Silahkan komen di bawah, siapa tahu ada yang berspekulasi tentang korban atau pelaku. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi kalian yang menemukan suatu kasus yang ingin dibahas, silahkan komen juga atau DM saya di Instagram saya. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Baiklah, itu saja video kali ini. See you next time. Bye-bye.